Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sobat Opowers. Kali ini kita akan membahas mengenai soal SKP Pranata Komputer. Tidak usah kita jelaskan lagi apa itu SKP. Teman-teman pasti sudah tahu ya. Dalam SKP Pranata Komputer, teman-teman persiapkan diri dengan membaca materi yang berkaitan dengan Pranata Komputer. Soal yang ada di SKP biasanya seputar Permenpan RB yang berkaitan, yaitu Permenpan RB nomor 66 KEP garis miring MPAN garis miring 7 garis miring 2003. Selain itu juga diujikan seputar jaringan komputer, pemrograman, troubleshooting, dan lain-lain. Silakan teman-teman pelajari itu dan kembangkan sendiri materi tersebut, karena soal yang saya sajikan hanya sebagian saja dan sebagai gambaran saja. Langsung saja ke soal yang pertama. Pegawai negeri sipil yang diberikan atau diberi tugas wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer, titik-titik. A. Pegawai komputer. B. Penata komputer. C. Pranata komputer. Di petugas komputer. Ya, jawabannya adalah C, pranata komputer. Selanjutnya, instansi pembina jabatan fungsional pranata komputer adalah titik-titik. A, Menteri Pendidikan. B, Badan Pusat Statistik. C, Badan Kepegawaian Negara. D, Kemenkumham. Jawabannya adalah B, Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, kita ke nomor 3. Yang bukan merupakan implementasi teknologi informasi adalah titik-titik. A, pemrograman dasar. B, pemrograman menengah. C, pemrograman lanjutan. D, pemrograman master. Jawabannya adalah D, pemrograman master. Nomor 4. Jenjang jabatan pranata komputer tingkat terampil adalah kecuali titik-titik. A. Pranata komputer pelaksana pemula. B. Pranata komputer pelaksana. C. Pranata komputer penyelia. D. Pranata komputer profesional. Jawabannya adalah D. Pranata komputer profesional. Nomor 5. Rincian kegiatan jabatan fungsional pranata komputer tingkat terampil jenjang pelaksana adalah kecuali A. Melakukan editing data spasial. B. Membuat program lanjutan. C. Membuat program dasar. D. Membuat laporan operasi komputer. Ya, jawabannya adalah B. Membuat program lanjutan. Nomor 6. Secara umum jaringan komputer terdiri dari di bawah ini kecuali A. Local Area Network. B. Metropolitan Area Network. C. Radio Area Network. D. Wide Area Network. Atau E. Internet. Jawabannya adalah C. Radio Area Network. Lanjut ke soal nomor 7. Antena yang memancar ke segala arah 360 derajat disebut A. Yagi Super. B. Omnidireksional. C. Yagi Direksional. D. Omnistruktural. E. Yagi Struktural. Jawabannya adalah B. Omnidireksional. Lanjut ke nomor 8. Menurut referensi OSI, layar atau lapisan protokol berjumlah A. 3, B. 4, C. 5, D. 6 atau E. 7. Jawabannya adalah E. 7. Ke soal selanjutnya. Jenis-jenis sistem operasi jaringan yang dapat digunakan sebagai server dalam jaringan adalah sebagai berikut kecuali A. Windows NT. B. Red Hat. C. Debian. D. Starbucks. E. Sun Solaris. Jawabannya adalah D. Starbucks. Nomor 10. Perhatikan subnet mask berikut ini.
yaitu sama dengan apa? Untuk soal yang seperti ini teman-teman bisa mencari di Google dengan kata kunci bilangan biner. Nah, dari situ teman-teman bisa tahu jawabannya adalah yang D. 255.255.255.248. Nomor 11, alat yang digunakan untuk menghitung kehilangan energi yang didapat dari serat optik adalah A. Loss power meter, B. Good power meter, C. Multimeter, D. Standard power meter, atau E. Spectrum analyzer. Jawabannya adalah A. Loss power meter. Nomor 12, IP address kelas A diberikan untuk jaringan dengan jumlah host A sangat kecil, B sangat besar, C sedang, D tidak tetap, E berbeda-beda. Jawabannya adalah B, sangat besar. Lanjut, nomor 13, utilitas yang digunakan untuk mendeteksi apakah hubungan komputer dengan jaringan sudah berjalan dengan baik adalah titik-titik A, is, B, clear, C, man, D, threshold, E, ping. Jawaban yang betul adalah E, ping. Lanjut. For I, titik 2 sama dengan 1, to, 100, do, read, count. Pangkalan program di atas merupakan contoh tipe statement. A, procedure statement. B, compound statement. C, repetitive statement. D, conditional statement. Yang betul adalah B, compound statement. Nomor 15, jenis data yang terdiri atas barisan identifier yang terurut di mana setiap identifier tersebut dianggap sebagai suatu individual data item atau elemen data yang berdiri sendiri disebut A. Reserved word atau kata pasti, B. Identifier sebutan atau pengenal, C. Enumerated, D. Subrange. Yang betul adalah C. Enumerated. Kesoal 16, perangkat lunak yang bertugas mengkonversi arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan komputer disebut A. Browser, B. Database, C. Website, D. Sistem operasi, E. Bahasa pemrograman. Ya, jawabannya adalah E. Bahasa pemrograman. Selanjutnya, kelebihan gambar berbasis vektor adalah A. Tersusun atas titik-titik atau dot, B. Ukuran file yang dihasilkan besar, C. Tidak dapat diubah dalam berbagai tampilan 3 dimensi, D. Dapat menampilkan gambar dan gradasi secara realistis atau natural, E. Kualitas grafik tidak tergantung dari banyaknya piksel. Jawabannya adalah E. Kualitas grafik tidak tergantung dari banyaknya piksel. Nomor 18. Berapa kecepatan akses data pada access point yang memiliki standar kode IEEE 802.11G? A. 216 Mbps per second, B. 54 Mbps per second, C. 128 Mbps per second, D. 11 Mbps per second, atau E. 108 Mbps per second. Jawabannya adalah B. 54 Mbps per second. Nomor 19. Dua software yang digunakan untuk bootloader adalah A. Group dan Vivo, B. Group dan Livo, C. Group dan Lilo, D. Lilo dan Swap, E. Lilo dan Swap. Jawabannya adalah C. Group dan Lilo. Nomor 20. Beberapa aturan dalam program Pascal adalah sebagai berikut kecuali A. Akhir sebuah program Pascal ditandai dengan tanda baca titik setelah N yang paling akhir. Barisan komentar diletakkan di antara tanda bintang dan bintang atau di antara tanda kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. C. Beberapa statement boleh ditulis menjadi satu barisan. D.
dipisahkan dengan tanda baca titik 2D. Beberapa statement boleh ditulis menjadi satu baris dipisahkan dengan tanda baca titik koma. Jawabannya adalah C. Beberapa statement boleh ditulis menjadi satu baris dipisahkan dengan tanda baca titik 2. Ke soal nomor 21. Dalam pemrograman Delphi dikenal istilah append yang digunakan untuk A. membuat data baru, B. mengedit data, C. menghapus data, atau D. mencadangkan data. Jawabannya adalah A. membuat data baru. Lanjut ke soal nomor 22. Di bawah ini yang merupakan konektor Delphi dan database MySQL titik-titik. A. Quick Report, B. Zeos, C. Zizing, D. Alpha Control. Jawabannya adalah B. Zeos. Nomor 23, yang menunjukkan awal dan akhir pada sebuah flowchart adalah A. Decision, B. Terminator, C. Eksekutor, atau D. End. Jawabannya adalah B. Terminator. Nomor 24, di bawah ini yang merupakan tipe data bilangan bulat adalah A. String, B. Boolean, C. Double, atau D. Integer. Jawabannya adalah D. Integer. Nomor 25, siapakah penemu program Pascal? A. Profesor Niklaus Schmidt, B. Lawrence Larry Tesler, C. Bill Gates, atau D. Charles Babbage. Jawabannya adalah A. Profesor Niklaus Schmidt. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Itulah beberapa soal yang dapat saya sajikan mengenai SKP Pranata Komputer. Jadi teman-teman bisa mengembangkan lagi dengan membaca materi yang ada di Permenpan RB nomor 66 yang sudah saya sebutkan tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.